What's up, cocokku? Hari ini konten spesial karena gua mau nanya-nanya ke teman-teman gua nih yang luar biasa yang ganteng-ganteng ya kan. Mereka ini para pemain game yang veteran di lingkungan gua. Nah, gua langsung mau panggil mereka, enggak usah pakai lama lagi. Ini gue mempertarungkan antara dua game terlaris di Indonesia, yaitu Mobile Legends dan Free Fire. Gue kalau udah ngomongin Mobile Legends sama Free Fire, komunitasnya tuh gede banget. Wah, itu benar-benar luar biasa. Nah, gue mau mengundang mereka untuk perwakilan dari kedua game ini. Yang pertama, gue mau undang dari Free Fire dulu. Nah, ini dua bocil ini berisik banget ikut lingkungan gue nih, langsung gue panggil. Sini lo. Tawa-tawa lo. Lo. Satu, apa bisa FF yang lebih bagus daripada Mobile Legends? Mobile Legends kan gamenya sejuta umat. Tapi kan nggak ada rumah. Bener, Mobile Legends nggak ada rumah bener. Ya kan dia cuma bukan doang. Apalagi game mati sih. Ah, mati hidup lagi. Kok pernah? Kita nggak usah pakai lama lagi karena nih bosnya udah keras juga nih ngomongnya begitu. Kita panggil aja abangan-abangannya, tetangga-tetangga gue juga yang main Mobile Legends. Silo, yang Mobile Legends kelihatan yang tua-tua nih, ini bocil-bocil. Ini namanya siapa ya? Nama gue Jafar Muhammad Al Ghifari. Itu dia, dipanggil Jafar boleh Agi juga. Agi ya, pengennya Agi nih. Nama Rio Fajar Pratama. Rio, Agi, Zidane, Baujan. Katanya game lu pernah mati suri. Iya, oh, ya emang kayak gitu konsep game MOBA mah. Ini lebih ngegas aja, santai ya, santai. Itu mau masa game lu dikatain terima sih? Katanya game lu nggak ada rumahnya. Ya nggak apa-apa kan yang buat juga bukan kita kan cuma player. Iya. Kalau player kan mau bermain ledek, nggak saling support. Mau ledek dia mungkin? Kan kenyataan ya. Iya, mantap. Kalah sama kecil-kecil lo. Mas nih, dengar FF yang dihapus ya, bener gak sih? Nah iya katanya FF itu hoax. Hoax. Dia buat oleh player yang iri. Tapi kok itu apa? Ibadah dibuat kita tuh gimana? Ah, itu gimana tuh? Itu salahin orangnya, bukan gimana. Itu! Tapi katanya sekarang Free Fire menjadi game terlaris. Setuju ga lu? Bruh. Gue setuju aja sih. Lu nyala Free Fire, lu beli aja sih. Lu seneng ga dibilang game terlaris di Indonesia? Seneng lho. Seneng lho. Lu main Free Fire kenapa lu ga main PUBG Mobile? Enggak, HP gue kentang. Itu kentang? Ya udah nanti kalau ada rezeki lebih ntar gue kasih HP ini Ubi ya. Lu main PUBG Mobile ga? Pernah download ga? Pernah. Terus? Loadingnya nggak bisa. Oh, start di loading? Konsep. Kalau lu bilang game nggak ada pintu, gimana lu setuju nggak game nggak ada pintu? Karena kita mau bertahan. Itu mau berbagi mobile. Terus katanya, burit tuh banyak orang bilang. Iya, game 8 bit, game kayak apa? Terus lu setuju nggak? Bentar lagi ada update lagi. Wah, update lagi berapa? Oh, jadi nggak 8 bit lagi tuh? Nggak lama kan. Lari jadi kayak Naruto lagi. Kayak gimana tuh larinya tuh? Lu nonton MPL nggak? Lu nonton setiap hari pas, lagi tas. RRQ kemarin kalah. Tadi aja bang, kalah EVOS kambing bang. Lu pendukung apa kalau tim RRQ? RRQ lo? EVOS. Lo kalau Free Fire? EVOS. 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 Lu bilangin nama yang punya lo. EVOS. Aura. Oh, Aura Fire. EVOS Roar. Ini RRQ. Ini EVOS. Lo rencana mau jadi pro player nggak? Mau jadi pro player? Iya. Gak mau jadi pro player lu? Pengen jadi player biasa. Oh, player biasa. Kalian noob. Kalau ini pojok?
Sama. Anggap juga lo. Sama bang. Ya udah, kan Mobile Legends sama Free Fire udah ketemu nih. Menurut lo, game lo kenapa pantas untuk dimainin? Karena seru. Seru. Mobile Legends masih seru? Masih seru. Oke. Okay. Kenapa harus main game Free Fire? Menarik. Menarik apa? Menarik kolok. Menarik apa? Bisa main tembak-tembakan, loncat-loncatan. Tembak-tembakan, loncat-loncatan, main time zone-nya keranjang. Kenapa harus main game Free Fire? Ya seru. Seru. Oke, okay, seru. Oke okay lah. Bisa mengisi waktu luang. Ini gue udah mempertemukan Mobile Legends sama Free Fire. Ini sebenarnya game apa aja tuh yang penting kita happy, ya nggak sih? Respect yang penting. Iya, respect. Lu mau main Mobile Legends, mau PUBG Mobile, mau Free Fire, mau Tetris, mau Solitaire, lu atur aja hidup lu. Yang penting jangan memusik hidup lu. Ya, lu kalau mau ngata-ngatain, tahu juga lah. Ya kan? Jangan sampai rasis, yang penting nggak baik. Ya. Jadi apapun gamenya, tunjukkan respectmu supaya game di Indonesia semakin naik. Nanti kan kita bisa main game di HP mau kentang mau ubi juga masih tetap bisa main. Setuju nggak? Setuju nggak? Iya. Nah ya udah. Thank you yang udah nonton. Dadah dulu dong. Dadah guys. Dadah guys. Jangan lupa follow IG. Ya udah, nama IG-nya apa, panjang bener. Japal Muhammad. Japal Muhammad Al-Ghifari. Al-Ghifari. Guys. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kalian komen pendapat kalian dari kedua tim yang berbeda ini. Thank you so much yang udah nonton. Dadah. Dadah. Tim yang baik lu dadah.